Mendukung pemerintah menciptakan lulusan SMK yang siap kerja dan sesuai kebutuhan industri, Samsung meresmikan Samsung Tech Institute di 20 SMK di Jawa Timur. Sebenarnya tahun 2013 sudah mulai, waktu itu namanya Rumah Belajar. Rumah Belajar itu memberikan kesempatan kepada murid-murid yang belum mempunyai kemampuan. Jadi memang Samsung memberikan kesempatan kepada mereka, biar mereka mencari pekerja lebih gampang daripada yang tidak mempunyai pendidikan. Samsung Tech Institute dibangun dalam rangka menyiapkan lulusan SMK yang siap kerja dan unggul di bidang industri Indonesia. Tentunya, tenaga kerja yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk menciptakan industri yang baik. Selain di Jawa Timur, Samsung Tech Institute saat ini telah ada di 6 area di Indonesia, yakni di Cikarang, Jakarta, Medan, Makassar, Banjarmasin, dan Kendal. Kedepannya, lokasi ini akan terus bertambah.